Pelakon terkenal Rosita Cik Wan mendedahkan dia pernah rasa terkilan dengan layanan sambil lewa produksi terhadap Allahyarham Hamid Gurkha ketika dia bekerja bersama pelawak tersohor itu suatu ketika dulu. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Enggan perkara sama berulang, pelakon yang mesra disapa Cik Tok itu berkata, dia turut memarahi kru produksi terbabit agar menepati masa mengikut jadual yang diberi. Sebagai seorang yang menepati masa, saya berasa amat marah kerana mereka sepatutnya dah bersedia segala-galanya apabila call time bermula jam 7 pagi. Sedangkan Pak Hamid datang naik motosikal dari jauh, dari Kelang, untuk penggambaran di Gombak. Dia memandu sendiri dan sampai di lokasi tepat pada waktunya. Kasihan untuk orang tua seperti Pak Hamid dilayan begitu, kongsinya. Cik Ta turut memuji sikap Pak Hamid yang tidak merungut, sekalipun berdepan kerenah produksi yang lewat. Saya tengok arwah tenang saja. Dia sampai saja terus duduk, malah langsung tak merungut apa-apa pun. Tapi kalau saya, tidak. Mungkin akan ada orang cakap saya seorang yang cerewet. Bagi saya, produksi boleh bagi bila-bila saja call time mereka mahukan. Jika beritahu call time jam 4.30 pagi pun, saya boleh datang tepat masanya. Saya akan datang dah siap makeup dan makan. Janji bila saya datang, kru produksi semua dah bersedia nak mulakan penggambaran, tambahnya.